like, oh, okay guys, assalamualaikum dan salam stripe bersama aku Nek Cruises. Okay, hari ini aku berada di Tasik Timur Tasuh. Oh, silau, cahaya matahari. Okay, aku sekarang berada di Tasik Timur Tasuh. Macam biasa lah, kalau Timur Tasuh ni target dia satu jenis spesies halunya, peacock bass. Ah, tu, nampak pot ni cantik gila weh. Okay, yang lainnya hari ni aku main seorang tu land base. Ha, aku tak ada rancang dengan siapa, dengan mi kecil budak. Tak tahu lah, tak ada kerja. Kalau kata dia nak main tengah hari ni, tak tahu lah. Boleh jumpa dia lah. Tapi pagi ni memang aku seorang. Aku main mengejut. Ui, boleh lebih. Oh, dah boleh lebih sekok lah. Duduk main dua ekor pasang. Jom, kita try casting tengok. Kalau ada hasil, kita update. Baik. Rampang banyak gila depan aku ni. Nampak merah. Oh, tu guling. Yes, first PB. First, oh lucu. Lucu. Gila wah tu. First PB. Alamak, lucu pula. Okay guys, nampaknya aku masih lagi kumpau. Aku strike sepak tadi tapi lucut. Tapi dia tak kira sebagai strike lah kak. Tak buat naik. Strike lah tapi tak buat naik. Maknanya kumpau lagi lah. Aduh. Aku dah balik dekat upo jam lah. Daripada pukul 9. 9 itu 10 setengah. Lebih kurang sejam. Sejam setengah lah. Masih lagi mencari strike. Takkan kumpau lah. Apapun. Cari lagi. Kita akan cari juga walaupun seko. Jadi tak kumpal update. Macam-macam umpan ni. Jig dah pakai. Tauzer Mino dah pakai. Mino dah pakai. Sinki Mino kan. Tak mau ambil. Ada boiling kaya ni. Kampung tak rasa belidor ke. Awan. Jom. Sambung casting. Ni aku pakai. Try pakai. Jig. Pemberat ni, aku tak tahu dah panggil apa benda ni eh. Sebab dekat Malaysia ni aku rasa jarang orang pakai benda ni. Ni keluaran daripada Shimano Bronius kata silap aku. Cara pakai dia nampak ada mata kail kat dalam ni. Lepas tu minta bubuh hanya dia punya, dia punya suplastik apa pun tak apa. Cucuk masuk ni. Oh, dia akan jadi macam ni. Lepas tu hmm.
hancur ni, yang ujung ni, kepala dia ni masuk tepi je. Tada. Dia kena nampak macam ni. Jom nak try. Masih kumpau lagi. Wah, bah. Nampak ya. Ayak masuk dalam boot. Ayak masuk dalam boot penuh. Wah. Cara main dia, hampa kena biar dia tenggelam, lepas tu jek-jek lah atas apa, atas tanah layak. Mudah lah. Cuma ikan je tak tanah kita ambil. Main perkena daging bakar, daging bakar. Ada nasi daging, daging bakar dekat padang masak. Nah, ini aku kumpau bersama dengan si kumpau ni. Apa perasaan first time main kumpau? Kecewa. Tu nak pergi padang masak nak cari ayam segar lagi. Bawa balik rumah. Betul ya. Sebagai pilihan menantu. Ini sebahagian tim Mobil Saat yang main. Aman Jaya Angler bang. Aman Jaya Angler. Sekali dengan tim Mubi Saat dekat ni. Aman Jaya Angler. Semua kampung. Campur. Ah, semua geng Perak kot. Semua Perak. Oh, tim Perak ni jom main. Main langkau dua negeri tu. Kedah dengan Kuala. Nah, Pinang dia. Dia tiga lah. Pinang, Kedah, Kuala. Dia buat langkau. Mobil kali pertama main kumpau, kecewa gila. Lagi korek. Aduh, aku yang duduk dekat dia pun kumpau. Lucut, sambal main dekat lah, lucut. Banyak yang nak ambil. Macam mana tak rezeki? Ini kami, ada rezeki kami lah makan nasi daging. Baru kenal nasi daging dulu. Ramai-ramai kita tengok nasi daging padu. Video kumpau je betul lah. Hari ni jalan-jalan cari makan, bukan video bengang Makan mas bro. Hei, Mubin. Oh, baca doa. Arah siri muka. Amin. Jemput makan kawan-kawan. Makan guys, sedap ni. Dia ada daging bakar. Dia ada ni, apa ni, timun lah. Timun, sambal belacan. Dia ada ni, dia punya sambal dia ni, sengkut cicah dengan daging bakar. Ni pun sambal juga. Wih, dua sambal dia bagi. Mantap guys. Ni, ni kecil, dia baru muncul. Oh. Gila sedap, babe. Makan, movie makan. Lalu ni orang kerja nak tengok orang makan je lah ni. Sedap. Sedap. Oh, mantap. Aduh. Daging menangis. Okey, tu aku video last. Tunjuk makan lah, last kali. Ikan tak ada. Ya, Mubin. Oi, ada lagi ayam. Ayam. Yang makan ada pojok ah. Ni. Tak ada dah. Tak ah. Okey, kami pun nak makan. Buat ni. Daging cahdu ni kita cicah sikit. Ni cicah dah weh. Cicah sikit. Padang sak. Sedap weh. Oh. Sedap weh. Tak. Ayah nak belanja mah dak. Dia kalau belanja lagi sedap. Jom makan dulu.